Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Terdengar kabar bahwa penceramah Habib Bahar bin Smith telah ditembak oleh orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat malam 12 Mei sekitar pukul 20.32 waktu Indonesia Barat. Akibat tembakan tersebut, Habib Bahar bin Smith dikabarkan mengalami dua luka tembakan di perutnya. Sebelum penembakan terjadi, Habib Bahar sedang mengendarai mobil yang baru saja diperbaiki di bengkel. Setelah dari bengkel, Habib Bahar mengendarai mobilnya sendirian menuju arah Parung, Bogor. Namun, sebelum sampai ke jalan raya, Habib Bahar turun dari mobil karena merasa ada masalah dengan mobilnya. Setelah turun dari mobil, Habib Bahar memeriksa mesin mobil di bagian depan dengan membuka kap penutup mesin. Saat itu, sebuah mobil jenis Kijang berwarna hitam dop sudah mengikuti Habib Bahar dari belakang. Keterangan lain mengatakan bahwa saat itu ada dua orang yang mengendarai motor mendekat ke arah Habib Bahar. Ketika Habib Bahar turun dari mobil dan memeriksa mobilnya, terjadilah penembakan itu. Habib Bahar ditembak beberapa kali, tetapi hanya dua tembakan yang melukai tubuhnya. Peristiwa penembakan itu terjadi dekat dengan Pusdiklat Dinas Perhubungan Kecamatan Kemang, Jakarta pada Jumat malam 21 Mei 2024 sekira pukul 20.32 atau sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Habib Bahar menjelaskan bahwa meskipun dia terkena dua tembakan di perutnya, dia masih tetap bisa mengemudikan mobilnya seorang diri menuju rumah sakit Dompet Tu'afa Parung. Sementara itu, darah segar mengalir bercucuran dari dua luka tembak di tubuhnya. Polisi masih menyelidiki peristiwa penembakan tersebut dan belum dapat memberikan keterangan yang pasti sebab hasil visum belum keluar. Dikabarkan bahwa sebelum peristiwa penembakan, Habib Bahar telah membuat pengakuan mengejutkan yang diungkapkan dalam sebuah acara pengajian. Habib Bahar mengaku telah menerima ancaman pembunuhan. Oleh sebab itu, Habib Bahar memberikan wasiat kepada para pengikutnya. "Saya wasiatkan, andaikan saya mati, andaikan saya tidak ada, perjuanglah kalian terhadap api-api yang selama ini saya nyalakan," kata Habib Bahar dengan penuh semangat. Lebih jauh, Habib Bahar mengatakan bahwa dia mendapat ancaman pembunuhan sebab ancaman penjara sudah tidak berpengaruh lagi bagi dirinya. Sudah tidak mempan lagi. Tidak heran jika akhirnya dia mendapatkan ancaman pembunuhan agar menjadi efek jera bagi dirinya. "Hukuman penjara sudah tidak berlaku, karena percuma. Kalaupun saya mati seperti kecelakaan atau diracun, akan dibuat seakan-akan terkena penyakit jantung, padahal diracun," ucap Habib Bahar. Pasca laporan penembakan itu, polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan akan memeriksa para saksi. Begitu juga mobil korban akan diperiksa. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebutkan, Habib Bahar datang sendiri ke Polsek Kemang, Polres Bogor untuk membuat laporan. Dari informasi yang diterimanya, kondisi Habib Bahar saat datang cukup normal. Habib Bahar juga membawa barang bukti yang diajukan sendiri berupa baju dan sorban berdarah yang dipakai Habib Bahar saat kejadian. Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan saat ini laporan tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian karena saat kejadian yang dilaporkan tidak ada saksi mata, termasuk kata Ibrahim terkait luka yang ada di sekitar perut Habib Bahar. Namun saat ini hasil visum belum keluar. Demikian kabar yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.